Nah, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, selamat datang kembali, bos, di channel saya nih, bos. Channelnya Mas Eko Ternak Kambing, channel biasa, bos. Channelnya peternak cilik-cilian, ya, bos, seperti ini, bos. Contohnya seperti saya ini. Nah, saya ini, toh, dulan ini ke, ya, biasa ke peternak kecil juga. Ini dulu, ini bos mantan bapak kesra atau pegawai kelurahan, bos. Ini sekarang menikmati hari tua dengan cara beternak kambing seperti ini, walaupun kecil-kecilan ya biasa, bos. Yang saya liput di sini biasa ternak cilik-cilian ya seperti ini. Nah, ini mungkin ini sedang beranak, bos, ini. Oke, kita langsung ke orangnya, bos. Run, buah. Wah, ireng mulus. Lanang wedok, Mbah? Oh, iki pindho wedok kabeh. Nah, oke, bos. Nah, ini beranak ini, bos. Oke, saya dolan ke tempat Bapak Giman ini yang ada di daerah Girijati Purwosari Gunung Kidul Yogyakarta, bos, bersama teman saya Mas Agus Rianto di sini. Nah, nanti biar ngobrol sama Bapak Giman, dan saya juga akan delok-delok kambingnya itu. Yo, biasa peternak cilik-cilian sekelas saya itu ya seperti ini, bos, biasa di sini. Namanya mulai belajar itu, bos. Nah, oke, kita akan delok-delok kambingnya, bos. Lumayan. Belum. Lagi ya sarnana ini. Wah, lanane ganteng ya, Mbah. Ih. Panyaranyar, Pak. Nah, ini bos, Bapak Giman ini orangnya santai. Kalau nggak punya rokok, yo jual kambing saja beres. Nah, seperti itu. Biasa, bos, suka bercanda ini orangnya. Ngerti ngoni nak yo. Ki wedok kabeh, Mbah. Nah, ini bos, ini mau dijual ini dua ini untuk di tukar indukan, bos, ini. Nah, ini untuk pejantan nih, bos. Ini dulu 3,5 juta, bos. Ini cuma kandangnya memang kurang agak lebar sedikit. Nah, jadi ini kurang panjang untuk pejantan ya, bos. Nah, ini untuk ke belakangnya ini memang minimal harus 1,5 meter, bos. Tapi ini memang cuma 125 cm. Untuk ukuran kandangnya ya, bos. Wah, beringas sih. Beringas. Nah, oke, bos, ini saya sedang ngobrol tipis-tipis saja dengan Bapak Sugiman ini, Pak Giman ini. Nah, ini ternaknya ini cuma untuk ini, bos, soalnya untuk kelangenan. Kelangenan itu karena si Bapak Giman ini suka saja. Ya, tapi untuk bang pakannya, bos, ini ya luar biasa. Seperti ini, bos. Oh,
banyak toh bos. Ya, ini ada jagungnya, ada kolonjono, ada odot di sana. Ini malah luas ini bang pakannya mbah gimana ini? Hanya untuk ini bos, untuk mengurus berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5 kambingnya. Nah, dan yang satu beranak bos, sudah beranak itu sudah ini. Dan di sini pun karena pensiun baru beberapa tahun belakangan ini bos, lah ini baru memulai ini, termasuk baru memulai sekitar mungkin 1 tahunan ya bos, mungkin ini mbak. Bapak gimana ini? Ini ya dulu ini bos, pegawai di kelurahan sini juga itu. Mbak Boni Wimben rego piro mbak? Ya mekiri mbak. Ini bos, ini dulu 2.600.000 bos. Nah, ini masih muda ya bos babonnya ini. Untuk babunan ya wis, untuk peternak seperti ini ya memang seperti ini bos. Hanya kelangenan itu ya ternak tradisional ya wis, seperti ini bos. Ya karena ini bos, untuk menikmati hari tua, untuk cari kegiatan bos. Yo ternak seperti ini kan bisa menggerakkan badan untuk ngarit, untuk bercocok tanam, menanam pakan-pakan seperti ini bos. Nah, ini yang beranak itu bos. Terus yang ini, wah ini juga harganya 1.500.000 bos, dua itu. Dan itu 26, pejantannya itu tadi 3.500 bos harganya, pejantan ini tadi sing beringas mau lu bos. Oh yo, ini bos yang betinan ini yo wis mateng ini, sudah di kawinkan ini. Nah, mungkin hanya dulan saja bos yo, yang penting itu untuk kegiatan ini bapak gimana ini memang senang untuk ternak seperti ini bos. Nah, jadi ini untuk kegiatan saja itu bos, untuk hiburan bos. Nah, jadi ternak tidak harus banyak. Bokos sithik dulu atau kecil-kecilan seperti ini dulu, siapa tahu nanti kalau lebih suka lagi bisa cari tambah gitu. Nah, ini bang pakan itu ya seperti ini rumput gajah, ada rumput tebon juga yang masih muda-muda ini. Ini untuk kambingnya itu yang beranak satu bos. Nah, oke. Dan di sana pun lu isih melimpah bos, untuk bang pakannya ini warna-warna bos. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari tempatnya bapak gimana, mungkin seperti itu ya bos. Semoga ada manfaatnya, raketang sudah bos. Oke, begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit bos, salam ternak, semoga kita sukses semua.